Liza, kau buat apa lama sangat? Hey, terlepas flight kan? Habis make aku. Alah, sabarlah. Gi polos skincare rutin tu. Banyaklah kau punya skincare rutin. Tak balik raya kau kan? Cepatlah. Pusing hati tu. Dia boleh tak relax? Tengok aku, santai. Apa yang kena bawa ni? Ni. Apa ni wajib? Ya. Kucing, I'm ready. Ana, dah siap. Lama betul, pernah aku tunggu. Alah, relaxlah. Yang balik kami, bukan kita. Banyaklah aku punya relax. Habis makeup aku. Alah, cantik je. Kami kacak sih. Cantik. Kami cantik sih. Oh, cantik, cantik. Dah, jom, jom. Jom. Hey. Dia yang balik macam dia yang balik. Yang balik aku. Eh, Miza, barang-barang makeup kau semua ada tak? Kau nak patah balik lah apalah. Ada. Macam-macam. Ada, santai je. Of course aku bawa sebab aku nak touch up dalam kereta. Are you sure? Yes. Sekejap, mana lipstick? Eh, kejap. Flight kau pukul apa? Sempat tak nak buka sekali? Sempat je. Flight aku pukul 10. Lambat lagi. Alang-alang last puasa kan? Kita berbuka sama-sama je lah kan? Boleh je. Alright. Sekejap, mana? Kau cek dulu betul-betul. Ya, tak ada. Memang flight aku malam punya. Are you sure? Ya. Eh, perempuan, kau dah kenapa? Flight aku! Pukul 10 AM, bukan PM! Kau biar betul? Hey. Macam mana ni? Aku nak boleh raya. Itulah kau. Pagi tadi sahur, masih tak minum Bioness, kan? Kau ni, time-time ni nak bomol. Kena tak betul? Aku nak balik Sarawak. Macam mana ni? Aku tak tahu nak raya ke mana. Okey. Macam ni. Kau raya je dengan aku, KKL. Raya dengan aunty aku. Okey? Aku nak beritahu apa dengan mak aku. Aduh, nak balik raya. Itu masalah kau lah, fikir. Dah. Jom. Rumah macam aku kat depan ni je. Jauh ke? Dekat je. Mali, Umi. Bioness ni apalah, Umi. Wow. Wow. Besar gila rumah nanti kau. Dia buat apa? Dia main forex eh? Ish, kau ni kan aku suruh raya seorang-seorang sekarang. Tapi aku malu nak raya kat sini. Jom. Ha? Segan lo. Ish, jom. Kau ni. Kau ambil malu. Dah, jom. Itu ni tak nak buka pula. Mana pula? Yes, dah, jom. Welcome to my auntie house. Eh, dah, jom. Eh, apa tercengang tu? Jom masuk. Dah nak berbuka dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Ya. Yeah. Lepas flight auntie yang chop aku. Ana tak boleh nak balik raya. Raya kat sini je. Boleh ke? Boleh lah. Cuma masuk. Nanti kau makan apa? Dia nampak awet muda, cantik. Dia nampak suplemen apa? Ha, rahsia dia pemakanan yang sihat, suplemen yang berkualiti, yang penting halal. Macam
abuse. Ah, biasa. Bila rasa mak iti. Oh, iya ke? Nah, boleh try? Boleh, lebih try. Saya pun nak try juga. Okay. Ni kalau makan ni confirm ah. Cantik macam dia. Confirm. 100%. Patutlah you cantik juga. Kamu cantik. Rupanya makan ni. Sedap kan? Hai, buat apa tu? Macam-macam borak dengar. Minum ni nak jadi cantik macam Mak Iti kata. Ya. Yeah. Ah, dengar tu perbualan. Ah, dengar sayu-sayu. Tapi memang betul. Daripada muda, kena jaga. Jaga dalaman, luaran, minum beauty essence. Ya? Okey, mandangkan esok nak raya. Jom kita siapkan kita punya barang-barang hamper ni. Okey, jom. Esok nak bagi kat kawan-kawan. Ya? Kami masih boleh pandi. Oh, kami tahu kami cuai gila. Tapi kami janji kami masih akan pernah sambil lagi lah. Kami janji kanya tahu tu jak kami terpaksa raya dekat situ because ialah sebab dah last minute and then salah kami dua. Seronok tak beraya kat sini? Seronok. Seronok sayang? Seronok. Tapi beraya. Okey, tapi Mak Iti nak pesan jugalah kan. Kalau next time, Miza kena dah on time, jangan cuai. Sebab apa tahu, mesti parents Miza dah menanti kan dekat kampung sana. Tapi nasib baiklah ada Mak Iti tau. Selamat beraya dengan Mak Iti kan. Terima kasih, Anna Wanju. Kalau tak tahu nak raya kat mana. Tak apa. Mana tahu tahun ni, tahun yang banyak pengalaman untuk Miza bila beraya di tempat orang kan? Betul. Ingat ya, tahun janji depan akan datang, jangan cuai, kena selalu relax. Relax, jangan kalut. Dan juga kena time management yang betul. So semua akan berjalan dengan baik. Okay? InsyaAllah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.